Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng di bawah supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Hey guys, welcome back to my channel. So di video kali ini sesuai dengan judul dan juga thumbnail yang udah kalian lihat. Jadi di video kali ini tuh aku mau ceritain perjalanan dietku belakangan ini. Setelah melalui pandemi yang di rumah aja, yang kerjanya cuma makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Nah, jadinya jadi perutku tuh jadi buncit banget dan dietku jadinya gagal. Nah, tapi akhir-akhir ini aku mencoba untuk diet kembali dan menambahkan salah satu produk yang benar-benar aku ngerasain perubahannya gitu setelah mengkonsumsi produk ini. Jadi akhir-akhir ini aku tuh lagi rajin banget konsumsi yang namanya Elumor Green Tea. Jadi guys, Elumor Green Tea ini adalah teh celup herbal alami yang terbuat dari formulasi 11 bahan herbal alami yang dapat membantu proses pembakaran lemak dan juga mengempiskan perut buncit. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, aku mau jelasin nih kalau green tea atau teh hijau itu memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi. Dan juga ada zat yang terkandung yang namanya katekin dan juga kafein yang berguna untuk meningkatkan metabolisme tubuh dan juga membantu proses pembakaran lemak. Lalu teh hijau juga bisa menekan hormon ghrelin yang bisa menekan rasa lapar. Nah guys, jadi ini dia Elumor Green Tea yang aku sebut-sebut dari tadi. Ini dia packagingnya. Nah jadi kali ini aku mau ceritain ke kalian pengalaman aku setelah konsumsi Elumor Green Tea ini. Jadi sebelumnya aku udah konsumsi Elumor Green Tea ini selama 2 minggu. Nah, jadi selama 2 minggu ini, di minggu pertama yang aku rasain adalah ketika minum teh ini, perut aku itu mules-mules dan BAB itu bisa 3-4 kali sehari. Jadi aku ngerasa green tea ini tuh udah membersihkan pencernaan aku dari makanan-makanan yang kurang sehat yang aku konsumsi selama ini. Terus setelah masuk di minggu kedua, aku kaget banget guys. Yang namanya mulus-mulus itu udah nggak ada lagi aku rasain. Dan jadi sakit perut biasa setiap pagi. Pokoknya BAB aku udah lancar, normal, seperti biasa gitu. Dan setelah 2 minggu konsumsi Elumor Green Tea ini, aku senang banget guys. Karena aku kan selalu foto progres badan aku ketika aku ngejalanin diet. Dan di diet kali ini aku juga pastinya foto progres sebelum nyobain si Elumor Green Tea ini. Nah, jadi aku akan tunjukin ke kalian before dan after progress badan aku sebelum dan sesudah diet dengan Elumor Green Tea. Nah, jadi ini dia guys, foto progress before dan after aku diet dibantu dengan Elumor Green Tea. Nah, di foto before ini teman-teman bisa lihat bahwa perut aku itu emang bener-bener buncit banget. Dan setelahnya itu udah mulai kempes, lumayan, itu menurut aku lumayan banget guys. Karena selama ini aku tuh struggle banget, perut aku tuh bener-bener gak bisa kempes. Walaupun udah olahraga, udah diet, tapi bener-bener susah gitu. Berkurang pun berkurang dikit banget. Tapi semenjak dibantu dengan konsumsi Elumor Green Tea ini, aku bener-bener terbantu banget untuk proses mengempeskan perut aku yang buncit. Yang membuat aku yakin untuk terus konsumsi Elumor Green Tea itu, selain emang manfaatnya itu udah kerasa banget di aku, teman-teman juga bisa lihat di foto before after sebelumnya, ada progres di badan aku. Dan juga Elumor Green Tea ini tuh udah mendapatkan izin pangan industri rumah tangga dari Dinas Kesehatan. Nah, buat teman-teman yang udah penasaran banget gimana sih bentuk dari teh celup herbal Elumor Green Tea ini, nah di sini akan aku tunjukin cara membuat Elumor Green Tea. Jadi pembuatan Elumor Green Tea ini gampang banget. Pertama-tama sediakan gelas. Setelah itu tuangkan air panas mendidih sekitar 150 ml. Lalu masukkan satu kantong Elumor Green Tea dalam gelas. Nah, di sini aku celup-celupkan kantong teh untuk mendapatkan warna khas dari Elumor Green Tea. Setelah menyeduh selama 3-5 menit, Elumor Green Tea udah bisa kita minum deh. Nah, guys, jadi ini dia Elumor Green Tea yang aku udah seduh barusan. Ini Elumor Green Tea bener-bener punya warna yang khas dan juga aroma yang khas pastinya.
Dan sekarang aku mau cobain minum di depan kalian. Walaupun aku udah minum sering banget, ini aku mau tunjukin aku minum di depan kalian. Nah, kalian bisa lihat sendiri ekspresi aku, bener-bener ini tuh rasanya kayak air minum biasa, air mineral biasa. Gak ada rasa yang pahit atau apapun. Jadi bener-bener gak nyiksa sama sekali. Ini bener-bener green tea yang gak ada rasa pahitnya menurut aku. Aku juga udah pernah coba beberapa merek green tea. Dan itu rata-rata pahit. Dan green tea dari Elumor ini bener-bener gak ada rasa pahitnya menurut aku, guys. Tuh, aku bisa ngabisin ini dalam waktu beberapa detik aja. Bener-bener kayak air mineral biasa. Tapi ini green tea yang punya banyak manfaat, guys. Nah, buat teman-teman yang udah mikir-mikir mau cobain juga, di sini aku mau kasih tips ke kalian cara konsumsi terbaik dari Elumor Green Tea supaya kalian juga bisa berprogres setelah minum Elumor Green Tea ini. Cara konsumsinya yang pertama, minum pada saat perut kita masih kosong dan juga jangan dicampur bahan apapun seperti gula. Terus selanjutnya yang kedua, minum 2 kali sehari yaitu di pagi hari dan juga sebelum tidur. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang gak bisa tidur gara-gara minum yang berkafein, teman-teman bisa ganti jadwal yang malam hari itu ke sore atau siang hari. Dan tips yang terakhir, teman-teman minum sebelum melakukan olahraga karena ini bisa membantu proses meningkatkan metabolisme tubuh kita, jadi kita lebih semangat ketika melakukan olahraga. Jadi kalau aku setelah bangun langsung minum Elumor Green Tea, langsung olahraga, jadi proses pembakaran lemaknya itu lebih banyak, guys. Jadi guys, ketiga tips tadi itu bener-bener cara konsumsi Elumor Green Tea yang udah efektif banget, terbukti banget bisa ngeboost metabolisme tubuh kita dan juga proses pembakaran lemak. Nah, ini aku mau tunjukin ke kalian bahwa aku udah bener-bener habisin Elumor Green Tea ini. Tuh. Bener-bener kosong pol, guys. Ini aku suka banget packaging dari Elumor Green Tea ini. Dia punya ziplocknya, guys. Jadi gampang banget ketika kita mau seduh tuh tinggal buka ini. Tuh, terus kita tinggal ambil. Ini yang udah habis. Jadi guys, ini pack yang kedua. Tuh, ini yang kosong. Tuh. Yang aku suka dari Elumor Green Tea ini, dia itu tehnya udah berbentuk tea bag gini. Jadi gampang banget ketika kita mau konsumsi, tinggal ambil, terus seduh aja. Jadi nggak ada alasan untuk aku untuk bermalas-malasan minum Elumor Green Tea ini. Nah, satu pouch Elumor Green Tea ini tuh bisa untuk 15 hari karena isinya ada 30 tea bag, guys. Buat teman-teman yang mau order, sekarang Elumor Green Tea lagi ada promo satu pouch yang dari harganya Rp99.000 jadi Rp90.000 aja, guys. Jadi buat teman-teman yang mau order, aku rekomendasiin buat order secepatnya. Dan cara ordernya akan aku taruh linknya di deskripsi di bawah atau kalian bisa kunjungi Instagramnya di elumor.id. So guys, sekian dulu cerita progres diet aku kali ini. Nah, walaupun belum mencapai body goals atau berat badan ideal, aku bakal ngelanjutin proses diet aku dibarengi sama Elumor Green Tea ini pastinya. Karena aku benar-benar happy banget dengan Elumor Green Tea. Berkat adanya Elumor Green Tea, akhirnya berat badan aku bisa kembali turun lagi setelah sekian lama stuck. Dan buat teman-teman yang juga mengalami pengalaman yang sama kayak aku, kalian bisa banget cobain juga. Mari kita saling mendukung satu sama lain yang lagi diet juga. Buat teman-teman yang lagi diet, semangat, karena aku juga lagi semangat-semangatnya untuk diet saat ini. Karena aku tuh udah lama banget pengen banget punya yang namanya body goals. So guys, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like dan juga share ke teman-teman kalian yang juga butuh solusi untuk diet. Komen di bawah kalau kalian punya pertanyaan seputar Elumor Green Tea ini. Dan juga jangan lupa subscribe di sini supaya aku semakin semangat untuk bikin video berikutnya. Dan hidupin loncengnya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. So, thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!